Berbagai cara dilakukan oleh ibu untuk meningkatkan nafsu makan anak-anak mereka. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Sylvia Setiawan, seorang warga Gading, Gunung Kidul. Ia menciptakan sebuah inovasi unik dengan membuat paket nasi dengan bentuk karakter kartun. Awalnya nasi karakter ini hanya dibuat sebagai bekal anaknya ke sekolah. Namun hal tersebut justru menjadi jalan bisnis karena banyak teman-teman sekolah anaknya yang kemudian tertarik dan memesan nasi karakter tersebut. Melihat peluang tersebut, Sylvia kemudian mencoba mempromosikan nasi karakter tersebut via online. Hasilnya cukup menggembirakan, bahkan omset penjualannya bisa mencapai jutaan rupiah. Saat ini pesanan tidak hanya datang dari lingkungan sekitar saja, namun juga datang dari sejumlah kecamatan lain di wilayah Gunung Kidul. Pada bulan puasa ini, pesanan nasi karakter mengalami peningkatan cukup signifikan sebagai menu takjil. Satu paket nasi karakter kartun ini yang terdiri dari nasi, kentang goreng, sayur-sayuran, nugget dan telur goreng dipatok dengan harga Rp10.000. Sementara karakternya juga bermacam-macam, mulai dari Spider-Man, Hello Kitty, Panda, Sound the Ship, atau mobil-mobilan. Dalam satu hari, Sylvia mampu menjual 70 hingga 100 paket nasi. Alhamdulillah pesanan di bulan puasa ini meningkat. Karena ibu-ibu rata-rata yang punya anak-anak kecil, anaknya susah makan sahur gitu. Dengan nasi karakter ini, katanya anaknya jadi semangat untuk sahur. Puasa ini? Iya. Dalam sehari biasanya bisa memproduksi berapa? Kalau bulan Ramadan ini, tiap hari dapat pesanan menu takjil itu rata-rata 70 sampai dengan 90 box. Sebagian besar konsumen mengaku setelah mengetahui nasi berkarakter kartun ini, anak-anak yang sebelumnya susah makan menjadi lebih banyak mengkonsumsi nasi. Anjar Ardityo, Jogja TV.